Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, yaitu saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Peristiwa ini adalah hal yang istimewa karena menjadi tanda dimulainya pekan suci. Gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya sejak ia sebagai Almasih memasuki Yerusalem. Minggu Palma yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Arak-arakan Yesus memasuki kota Yerusalem hanyalah bagian kecil yang mengawali kisah sengsaranya. Sejak dulu, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini, kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan seperti anak-anak ini yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Bahasa Ibrani yang artinya selamatkanlah kami. Daun palma adalah simbol dari kemenangan martir atas kematian dan kemenangan umat atas dosa dan kematian, yang diasosiasikan dengan kejayaan Kristus memasuki Yerusalem. Hari ini kita akan memasuki pekan suci dengan perarakan palma. Yesus dielulukan masuk ke Yerusalem menjadi permenungan bagi kita bahwa hari ini Yesus dimuliakan. Yesus dielulukan oleh umat, oleh seluruh umat dengan Hosana Putra Daud. Tetapi nanti sebentar lagi kita juga akan mendengarkan kisah sengsara di mana Yesus yang adalah Putra Allah, dia harus dihukum mati, dia harus menderita sengsara dan pada akhirnya disalibkan. Perayaan hari ini membuka seluruh perayaan pekan suci yang akan kita rayakan selama seminggu ini. Dan kita berharap, saya mengajak Anda sekalian untuk memulai permenungan retret agung kita, untuk memulai permenungan tentang Yesus yang kita imani, yang kita cintai, dia yang rela untuk sengsara, wafat dan disalibkan hanya demi cintanya kepada manusia. Para pemirsa Yakobus yang terkasih, mari kita memasuki pekan suci ini dengan hati yang baik, dengan hati yang bersih, agar kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah melalui pengorbanannya, melalui salibnya, yang bukan menjadi sesuatu aib, tetapi menjadi suatu kemuliaan bagi kita yang mencintai Tuhan. Berkat Tuhan untuk kita semua. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away.